guys, welcome back to my channel Tactical Gaming. Pada kali ini gue bakalan bermain gameplay Desa Merau. Gamenya udah lama sih. Sorry, baru upload sekarang. Sorry aja ya, karena ya tau lah. Oke, tanpa basa-basi kita akan melanjutkan gameplay, guys. Kalau kita lihat sebelum. Tenang yang dikini, wae. Wedi aku mlebu kampung iki, wate mau medine. Takut ah. Di mana ini, guys? Anjir lah, bentar. Sip. Oh ya, waktu kemarin kan kita kan ngebahas soal yang sebelumnya tuh apa sih? Aduh, lupa gua namanya. Ya pokoknya itulah. Itu sebenarnya part kedua atau part ketiga tuh ya, seharusnya sih part kedua sih, ini part satunya nih guys. Sorry karena gua kemarin itu ngedownload ini ada bermasalah sedikit tuh playstore-nya, baru kali ini gua bisa ngedownloadnya. Oke, sip, anggapnya ini part satu guys. Oke, kita bakalan ke pos ini guys. Yurik, jam segini baru nyampe, berangkat jam berapa? Iya om, bangun, susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini, Rip. Serem. Mati, guys. Mati. Habis taklimu kemarin, istrinya Mbak Rebu meninggal. Mukanya kocak, anjir. Mungkin memang sudah waktunya ya, Om. Udah, sana istirahat. Kamu pasti capek. Iya, Om. Makasih. Mari. Mas, guys. Bentar. Gua benerin ini facecam. Yep. Berarti kita disuruh kemana tadi? Gak disuruh kemana-mana, kan? Katanya harus hati-hati, katanya ada ngebling-ngebling guys di ujung. Apakah itu ini? Oh iya, gerobak yang kemarin guys. Iya kan, duh sayang nggak jualan, padahal lapar banget ini. Iya kan, udah malam. Jam berapa ini? Kalau udah malam gini mana ada orang jualan, lele. Bentar, ini ya kesini ya. Oh iya kan dikunci. Coba aku tanya Om di pos Kamling, barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Oke, kita bakalan ke pos Kamling guys, ke tempat tadi. Tapi di mana tadi ya? Bentar. Kita tadi kan lihat sini. Oh iya tuh dia. Itu ada ngebling-ngebling di depan guys. Apakah itu pos Kamlingnya? Sepertinya iya, guys. Ada pos Kamling ya guys. Oke, pos Kamlingnya di sini. Om, kunci Pak Ali dititipin ke siapa ya? Oh iya, Rip. Lali aku mau ngasih tahu. Kuncinya dititipkan ke Pak Wirjo. Yang mana ya rumahnya, Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus, ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan, di seberang rumahnya Pak Wirjo. Oke, makasih, Pak. Oh, kemana tadi? Gak ngedengerin gua. Astaga. Ya. Mana ini, guys? Oh, tidak. Ada iklan lagi. Stop iklan ini. Apa nih? Kami tidak tertarik. Kemana ini? Gua harus kemana ini, guys? Oh, ada ngebling-ngebling, guys, di depan. Apakah itu tujuan kita? Sumpah ini iklannya ganggu banget, anjir. Gelap banget lagi ini. Jadi malam-malam gini ngapain kesini? Ke sumur ya? Oh jelas ke sumur. Lele, ambil air ya, Lele. Dulu gak jualan. Udah jam setengah satu, ya udah habis nasi gorengnya. Hehe, gak ada air ya cak sumurnya? Iya, sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Betul, guys. Kamu baru datang, Rip. Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wirjo. Katanya di selatan kuburan ya? Iya, itu lurus aja. Habis kuburan rumahnya. Oh, ke rumah Pak Wirjo, guys. Habis ketemu Cak Dul, kita harus ke rumahnya Pak Wirjo. Oh, di depan sono. Kayaknya ya Pak Wirjo ya. Kayak pocong lo itu ya di depan sini nih.
Oh, ini kuburannya gua tahu nih, guys. Gua tahu nih. Tempat kuburan orang mati. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Anjir, iya. Assalamualaikum, Pak Wiryo. Waalaikumsalam. Kok malam banget, Pak, sampainya? Iya, Pak. Gak ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga kesini numpang pickup. Anu, Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Le. Oh iya, ini kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Makasih, Pak. Awas lo, malam-malam gini banyak mati. Gak takut kamu? Hehehe, Pak Wiryo ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih, Pak. Oke, Pak, makasih. Oke. Wih, apa itu? Aduh, lari, bang, lari, lari. Bangsat, bangsat lu ya. Aduh, ada. Itu pocong, geng. Oh, shit, man. Gua harus kemana ini? Shit. Wah, kurang ajar. Kurang ajar kamu, cong. Gua harus kemana ini? Si anjir. Ada ngebling-ngebling. Depan. Mantap, mantap, mantap. Wah, asli sih. Ini menakutkan, guys. Pocongnya udah jauh sih. Ke rumah siapa nih? Ke rumah kita, guys. Kayaknya rumah kita ini. Iya, kayaknya. Pintu samping berarti ini kan ya? Iya, pintu samping ya. Oh, ini kita bisa keluar, guys. Mandi kali ya? Aduh, kebelet buang air nih. Tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Iya, kan bener tuh. Harus ambil air dulu di sumur di luar. Oh, ini ada drone. Nanti kita bakal main drone, guys. Bentar. Sini nggak bisa ya? Oke. Seperti kita harus mengambil air dulu, guys. Oh iya, airnya ada di depan sono ya. Sir, aman itu mah. Sikat aja lah, bang. Ambil air dulu gak sih? Ada memedi lagi gak? Ada yang ngebling-ngebling lagi sono, guys. Ini sumur ya. Iya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya udah, ke toilet musala aja. Kaget gue, bangsat. Kita ke toilet musala aja dulu lah. Nah. Ada air kan kecil banget ngalirnya. Oh, itu kan ada suara oseng-oseng, guys. Suara oseng-oseng. Kebetulan nih, lapar banget. Suara siapakah itu? Loh, Cak Dul jualan lagi. Tadi katanya udah habis. Iya. Cak Dul jualan lagi loh. Cak Dul. Satu bungkus ya, Cak. Pedes pol ya. Tadi katanya habis, Cak. Satu bungkus ya, Pak. Ternyata masih ada ya. Kok diem aja, Pak? Kok diem aja? Iya. Kok diem aja, Pak? Ini apa, Pak? Hah? Ih, gak beres, anjir. Kamu kenapa? Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Pulang aja lah. Oh, itu ngebling-bling. Wah, gak beres itu, Cak Dul. Cak Dulnya gak beres, guys. Ikutin gak si Cak Dul? Oh, enggak. Jangan sampai dia ngikutin gua sampai rumah, guys. Gak boleh, itu gak boleh terjadi, itu. Kamu gak boleh masuk rumah saya, ya. Gak beres tuh kayak gitu tuh. Tidur aja lah. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah. Besok aja cari ya, makan. Udah malam ini. Ih, anjir, suara apa itu, Cok? Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Mungkin ini peringatan untuk untuk orang-orang itu bahwa ada orang mati mungkin. Ya biasa kan desa gitu. Mungkin kayak gitu sih. Pak Hansip sih biasanya sih dari pos. Tapi kok kesini, guys. Rame, ada apa itu? Ini kan rumah Cak Dul tadi, enggak? Kenapa? Ada apa? Cak Dul kenapa, Pak?
Tadi saya lihat dia jualan di depan musola. Tapi aneh kelihatannya, terus tahu-tahu hilang. Iya. Ya dulu tadi sampai sore aja jualannya. Kelihatannya gak enak badan. Nah ini tadi kejang-kejang. Terus sekarang sudah gak ada. Inilah. Mati goblok. Mati iya, jangan hidup jangan. Sekarang di kampung ini aneh. Hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya. Udah kamu istirahat saja sana. Baru datang dari jauh masih kenapa capek. Kenapa nih Cak dulu? Ya udah deh Om, saya tinggal ya. Apakah ngantuk dia sebenarnya. Kerasukan? Apakah tidak? Apakah dia kerasukan, guys? Siapa? Kenapa? Gua harus kemana ini, geng? Gua harus kemana? Apakah gua harus masuk lagi ke rumah? Tunggu dulu. Oh. Nah, mantap nih. Dari tadi HP mati. Dicas dulu ah. Cas HP dulu. Terus? Terus ini ngapain lagi? Oh. Akhirnya bisa tidur lagi. Oke, keesokan harinya. Oke, guys. Ini keluar. Oh, ini ke depan nih. Oh iya, HP pasti udah penuh baterainya. Cabut dulu deh. Oh iya, HP ya. HP-nya pasti udah penuh. Iya, udah pasti udah penuh kan pagi dari malam sampai pagi gitu. Mana nih? Ke sini. Sip, penuh baterainya. Tapi kok nggak ada sinyal sama sekali ya? Ya maklum. Wah, parah, pelosok banget ini kampung. Desa. Udah amat cari di kampung mana ada sinyal kan? Susah. Orang-orang kampung jarang pakai HP, guys. Karena sinyalnya susah. Mana ini, geng? Terus kemana ini? Ke pos. Kemana ini? Bingung gua. Apa nyari sarapan pagi ya? Asli dah. Terus kemana ada ini? Gua bingung, jir. Kemana ini, geng? Waduh, membingungkan sekali ini, guys. Coba ke kuburan nggak sih? Depan sono kan ada kuburan tuh ya, depan sono. Tapi ini pagi-pagi seharusnya sih. Tempat cari makan dulu, tapi cari makannya di mana ini, geng? Jadi bingung gua. Coba tempat cari makannya di mana ini? Bentar. Kuburannya yang mana yang baru? Oh, nggak ada yang baru, guys. Tapi Cak Dul mati semalam. Mana kuburannya? Asli dah. Ini game parah banget nih. Nggak ada bekasnya loh. Minimal gitu kasih bekasnya kayak gitu kan. Bekas gali-galian, tanah-tanahnya gitu. Ini semakin agak real-real gitu, guys. Ini kan rumah kita nih kan. Ini tempat Cak Dul. Cak Dul atau apa? Ini gerobaknya Cak Dul tadi. Gua harus ke mana, guys? Ini kan harus cari makanan dulu, guys, masalahnya. Ada ini. Oh, mungkin ke sini dulu, guys. Mungkin ini adalah tempat sarapan pagi kita, guys. Wih, jajanannya enak-enak ini. Lapar banget dari semalam. Iya, Mas. Monggo. Enak-enak, Bos. Siro. Belum, Pak. Paling habis ini sarapan dulu. Sebelah mananya ya, Pak, makamnya? Pinggir masuk makam ada dikit. Terus ke ujung kiri. Ada kendinya. Oh iya, makasih, Pak. Oh iya, Pak. Di sini kok HP-ku nggak ada sinyal ya? HP Bapak juga sama. Iya, Mas. Udah 2 minggu ini habis semua, pada gak dapet sinyal. Katanya 2 menara di berikut itu rusak, tapi gak dibener-benerin. Kalau Mas Arif bisa benerin, coba dicek, Mas. Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-kenapa. Daripada nunggu lama gak bisa komunikasi. Oke. Nanti habis dari makam, coba saya cek, Pak. Mari, Pak, sarapan dulu. Habis ini saya ke makam, terus ngecek menara BTS-nya, Pak. Iya, Mas. Tunggu. Oke. Berarti kita bakalan ke makam dulu, guys. Berarti kita bakalan ke makam Cak Dul. Kayaknya ya ke makam Cak Dul kayaknya nih. Iya, itu tempat kita tadi itu disasarin sama teman kita.
dibawa ke sini sama teman kita. Aduh Cak Dul, gerobakmu Cak. Orangnya udah pergi, innalillahi. Oke Cak, baru ya udah, ke makam deh. Ayo, ke makam yuk. Nah, itu dia, jalan ke makam. Jasken kita ke sono. Apa itu nikah muda bisa bahagia kepala lu? Gua mau cari duit dulu. Nikah muda mah nanti. Jadi pengusaha sukses dulu, jadi pengusaha muda dulu. Nah. Orang sukses tuh enggak harus nikah muda, guys. Oke. Siap. Maaf Pak Le. Saya baru sempat datang. Enggak apa-apa, kata Pak Le juga kan. Mungkin kita bakalan ke ini kali. Ayo kesini ya. Oke, sekarang waktunya ngecek tower BTS dua-duanya. Kali aja nanti bisa dapat sinyal. Tower BTS. Sono kali ya? Ya kayaknya ke sono. Jauh banget anjir. Cak Dul atau Pak Le ya? Enggak tahu lah, pokoknya dia meninggal di sini. Rumah kita kan di seberang sono. Ini rumahnya sini. Kita kan kejar pocong. Cak Dul ya. Cak Dul. Bingung gua Cak Dul atau Cak Le. Bingung gua anjir. Enggak tahu lah, pokoknya yang gemuk tadi yang mukanya itu lawak. Yang bilang ada memedi itu kayaknya itu yang mati kayaknya itu. Kejang-kejang ya. Suara bahasa Jawa gua keluar, guys. Anjir. Oke, towernya sudah semakin dekat, guys. Apakah kita bakalan ke sini? Bentar. Ke sini ya. Mudah-mudahan ke sini. Kan ini kan tower BTS nih. BTS. Bukan BTS Korea ya. Ah, BTS Korea apaan kayak gitu tuh. Ke sini ya. Oh iya. Oke, yang ini kelar. Oke. Terus ini harus ke mana? Ke mana lagi gue cowok asli dah? Apakah gua bakal harus ke rumah? Kemana lagi nih? Jangan ke rumah kali ya. Jalan ke rumah kali ini. Sini, pulang kali, jalan pulang kali ini. Bisa jadi. Jamin. Aduh, jauh banget. Sumpah jauh banget katanya. Sumpah jauh banget atau apa sih, nggak kedengeran suaranya cowok asli. Apakah mungkin kita harus pulang? Mungkin sih ya. Iya, recordan kita udah 18 menit. Oke, 18 menit berarti ya. Kemana nih geng? Kita harus kemana ini? Apakah kita harus pulang? Waduh, ini kemana ini? Rek, mana ini rek? Pulang kali ya? Ini bukan ini rumah kita geng. Mana sih? Sini kali ya? Anjir, salah rumah dong. Kok gua yang jadi malah nyasar? Sini kah? Oh ya ke sini. Belinya susah banget ngelihatnya, guys. Nah, berarti dapat sinyal nih. Langsung dapat iya. Telepon. Halo, Gong. Telpon. Lagi di mana, Bro? Ya, Rip, di rumah ini. Rip, lu kapan balik? Yah, gimana sih? Baru aja sampai kampung semalam. Iya sih. Soalnya gue butuh bantuan lu nih. Kerjaan gue gak kelar-kelar. Ya ntarlah gue bantuin. Kapan balik? Maunya sih seminggu, tapi gak tahu nih. Di kampung gue serem gini suasananya. Serem kenapa? Banyak orang mati, gue kata tetangga. Hampir tiap hari ada aja yang mati. Sama kayak di kampung nyokap gue, Rip. Kasusnya air sumur yang tercemar. Sejenis racun atau bahan kimia gitu.
Gak tahu kok bisa gitu. Gitu ya? Iya sih, orang-orang sini pada ngambil air dari sumur tua dekat rumah paman gue. Nah itu, coba deh ambil sampel airnya, Rit. Kirimin ke kantor gue, nanti gue cek di lab. Boleh juga tuh. Oke, nanti gue ambil sampel, gue paketin ya. Kilat ya, Rit. Soalnya gue butuh lu cepetan balik juga. Oke, beres. Harus kemana ini? Bingung, gue bigu banget. Gue olong-olong ke orang tolol, anjir. Paham juga kagak. Harus kemana nih? Ada orang di depan sono ya, ada orang. Siapa ini guys? Aduh lupa gua namanya. Pak Wiryo, gak ada air ya Pak? Iya, ini harus nunggu. Pas keluar airnya juga botak, gak bener kayak dulu. Muka lu Pak. Maru gini. Oh iya Pak, minta airnya yang ditimpa ini ya Pak, dikit aja. Boleh Pak? Saya mau pakai sampel, mau saya kirim ke lab teman saya. Oke, silakan. Maunya saya paketkan, tapi nggak tahu di mana ya agen posnya. Ya itu nak, ada agen pos di dekat kapura pintu masuk. Pas kamu masuk kampung dari arah sisi kiri kanan, ada satu rumah di kanan jalan. Wah oke deh kalau gitu Pak, makasih ya. Nggak kedengeran bang, nggak kedengeran loh. Kemana ini? Mana ini Pak? Pak, aduh, gua nggak tahu nih Pak. Aduh, astagfirullah. Ya, muter-muter tadi gua di sini nih. Dari apa sih? Gua bingung, gua tadi nggak kedengeran suaranya asli dah. Kecil banget lagi. Aduh, ini rumah siapa lagi? Cobalah kita keliling dulu guys. Coba ada clue ya kan? Mau kalian keliling dulu gak sih mas ya? Kita harus kemana ini buang? Gue bangke. Emang kurang ya? Gak. Kesini. Gak bisa ya? Perut lu gemuk ah? Makan apa sih lu? Perut lu gemuk oh? Gemuk oh? Cak Dul. Harus kemana ini guys? Gue gak tahu ini guys. Apakah gue harus ke rumah? Coto mate. Apakah gue harus ke rumah? What? Gak ada clue loh di rumah ini. Iya, harus kemana ini guys? Aduh, bingung gue cowok asli. Kemana ini? Entah siapa yang salah. Gue gak tahu anjir. Bentar, gue lagi merhatiin itu. Bentar, apakah kita harus kesini guys? Ada titik putih di depan. Gue konsen dulu kan ya harus kemana ini bangke gue anjir lah gue harus kemana ini cowok asli. Sampel air tadi ngambil sampel air terus lanjutannya harus kemana ini. Wah goblok banget ya gue ya, bingung banget lah asli. Habis kemana ini asik? Lu asik bang. Habis kesini. Cepet. Aduh bingung gue jancok asli dah. Habis kemana ini bangke. Aduh. Ini mah keliling-keliling doang gue. Siake emang. Aduh repot ini rekaman gue aja udah selama ini guys. Astaga. Terus sini kah? Oh tidak ada clue guys.
Bercanda, asik, lu asik permainan. Gua harus kemana ini? Tower udah. Bentar. Gua harus cari clue nih, asik dah. Enggak asik ini namanya nih game kayak gini nih. Susah banget gua nyari clue-nya, anjir. Siang-siang begini nih nyari clue-nya susah, guys. Di depan, di mana gitu kan, susah banget nyarinya, anjir lah. Asli, susah banget, asli. Terus kemana nih, guys? Mana ya? Kenapa gua panas banget lagi? Ini kenapa ini nge-stuck ya? Enggak. Ada. Aduh. Terus kemana gua nih, asik? Anjir, keliling-keliling. Mungkin kalian skip aja di kali ini kalau emang nggak susah banget ketemunya sama gua ini. Anjir lah. Susah banget, bangsat. Di mana gua nyari clue-nya? Udah muter-muter gua, bangke. Udah berapa nih? Astagfirullah. Adalah clue sedikit aja clue-nya ya. Cobalah. Bangke lu emang ya, menerima. Nah, permisi, Pak. Mau kirim paket. Oh iya, silahkan. Ini alamatnya ya? Iya, Pak. Kilat ya, Pak. Baik. Oh, permisi, antar paket. Baik. Terus? Terus kemana? Astagfirullahaladzim. Loh, itu kan Pak Wirjo. Kenapa dia? Pak? Pak? Pak Wirjo kenapa, Pak? Tolong! Pak Wirjo kenapa? Kenapa, Pak? Kamu kenapa, Pak? Aku nggak tahu harus berbuat apa. Puyeng nih, pulang aja ah. Pulang aja. Kenapa sih Pak Wirjo, guys? Waduh, kejang-kejang. Apakah dia akan bernasib sama seperti Cak Dul mati? Waduh, Cak Dul aja udah kayak gitu, guys. Pak Wirjo lagi. Aduh, bingung gue. Tidur kali ya? Serem nih kampung. Apa bener masalah air ya? Tau-tau ngantuk. Tidur dulu deh. Oke, ya kayaknya masih masalah air atau apa nih? Jadi bingung gue. Udah malam, guys. Udah dikirim emailnya? Udah tadi siang. Paling besok pagi nyampe. Oke, kalau kantor kan? Iya. Besok bisa paling nggak? Lah, jangan buru-buruin gitu dong. Sebentar. Kedengeran nggak? Mati lagi, guys. Itu kentongan lagi. Kayaknya ada yang mati lagi deh. Tadi siang ada yang mati juga. Gue tutup dulu deh ya. Pak Wirjo, apakah Pak Wirjo mati, guys? Aduh, Pak. Janganlah mati, Pak. Sudah malam, guys. Takut gue, cowok asli. Mana klunya? Anjir, apa ini? Siapa ini? Kenapa lagi nih, Pak? Aduh, serem deh. Iya, aneh. Banyak tetangga yang tahu-tahu kejang kayak gini, terus meninggal. Aduh, Pak, gak kuat saya lihatnya, saya pulang aja. Kejang-kejang, banyak tetangga yang kejang-kejang, guys. Oh, ini udah pulang, guys. Iya, Gong. Rip, paket lu baru sampai tadi. Beneran, Rip. Air kampung lu toksik, Rip. Bilang orang-orang jangan ambil air dari sumur. Beneran, pantesan. Iya, Rip. Selain pelacun, juga kadar bakterinya banyak banget. Kok bisa ya? Kampungku asri padahal. Masih alami banget, jauh dari pabrik. Kok bisa airnya tercemar ya? Mana gue tahu, Rip. Yaudah deh, Gong. Habis ini gue obrolin masalah ini ke Pak RT. Besok pagi jemput gue dong, bisa kan? Nah, gitu dong. Oke, besok pagi gue jemput ya. Sherlock dong. Oke, habis ini gue Sherlock.
Oke. Berarti besok kita mau pulang, guys. Ini mau kemana? Kita cari tanda-tanda ini dulu. Oke. Ini kalau malam nih gampang, guys, nyari clue-nya. Ngebling-ngebling itu gampang. Kita bakalan ke rumah siapa ini? Rumahnya sih kelihatannya sudah tua, guys. Sudah tua. Assalamualaikum, Pak RT. Oh, Pak RT. Waalaikumsalam. Mas Ali. Malam-malam gini? Iya, Pak. Ini dapat berita penting, Pak. Jadi gini, kemarin saya kirim sampel air sumur yang di dekat musola itu ke lab. Ternyata setelah dites, air sumur di kampung ini tercemar, Pak. Beracun dan banyak bakterinya. Mohon umumkan ke warga sini ya, Pak. Oh, gitu ya. Pantesan. Kalau gitu sumur dekat musola itu harus ditutup. Bisa bagi satu tutup aja sumurnya. Makasih banyak lo, Mas. Ya, Pak. Sama-sama. Sama sekalian pamit ya, Pak. Besok saya mau balik ke kota. Loh, kok cuma sebentar? Iya, Pak. Ditungguin kerjaan numpuk. Hehe. Oh, besok mau balik ke kota. Loh, ini kan kok lagi-lagi pocong. Anjir, nyebelin kampung ini. Lu pocongnya banyak banget, anjing. Astagfirullah. Jangan toksik lu, ah. Ih, kenceng banget lagi tuh jalannya tuh. Cong, jangan kejar aku, cong. Anjing. Astagfirullahaladzim. Kaget gua, ah. Apa ini? Aduh, pocongnya banyak lagi. Banyak banget lagi. Apakah gua harus pulang ke rumah? Wah, najis banget tuh pocong dah. Ih, tak patah lagi layar HP gua. Jangan-jangan. Jangan kamu ketangkep sama pocong. Tidak. Aku tidak mau ketangkep. Oh my goodness. Tidur kali ya? Mending buruan tidur aja deh. Biar cepat pagi gua cabut dari kampung ini. Lu harus tidur. Lu harus tidur malam ini. Nyeremin. Sumpah gua kasih tahu lu. Itu nyeremin. Sumpah dah. Nah, si Agung datang. Si Agung datang kan? Mantep. Kenapa gua skip? Kenapa gua skip? Aduh, gak dapet deh jadinya. Kenapa gua skip? Bentar, coba. Kita play lagi, guys. Oke, ini. Mana ini? Ceritanya nih. Wah, udara pagi yang sangat menyejukkan, guys. Oh, sumurnya sudah di garis apa? Nggak tahu lah, pokoknya udah dikasih apa merah lah, tali merah. Itu danger kali, tandanya danger, nggak boleh dipakai sumurnya lagi. Bukan air lautnya, bukan air sumur yang tercemar, guys, tapi itu ada penunggunya. Tambah mungkin nggak tahu juga sih, ini tercemar kali, bisa juga tercemar ya, ada penunggunya ya, karena waktu saat kita mengambil air sumur dalam itu kan ada yang teriak, setelah gua kaget kan, kalian juga tahu gitu. Oke. Apakah ini akhirnya? Oke, ini akhirnya, guys. So, mungkin sampai sini aja rekaman gua kali ini. Nanti gua bakalan main lagi di Desa Meraung gitu. Desa Meraung ya. Desa Meraung Kidul ya, ini Desa Meraung Kidul ini, guys. Nah, Desa Meraung Kidul. Oke, so mungkin sampai sini aja part kali ini, guys. Sorry kalau ada sedikit toksik. Aduh. Ah, sorry ya kalau ada sedikit toksik, guys. Mohon maaf. Saya part selanjutnya juga enggak toksik. Ada sensasi-sensasi ya sedikit gitu kan. Oke, lanjut. Ya, berarti sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye. Alright.